dengar kabar dari pinggir pes sejak kemarin? Aku tidak mengerti apa pentingnya kita menemui dia sepagi ini. Celestia bahkan belum membangunkan mataharinya. Semoga semuanya baik-baik saja. Syukurlah kalian semua di sini. Jangan buang waktu. Hei! Hati-hati. Apa semua ini? Adikku Maut akan segera datang dan aku minta tolong pada kalian untuk mencicipi resep permen batuku. Kami senang membantumu, Pinkie Pie. Tapi sepertinya permennya terlalu banyak. Bahkan juga untukmu. Kelihatannya aku sudah terlalu berlebihan. Poni kecilku, poni kecilku. Aku mata persahabatan. Kini ku tahu sejak berteman. Petualangan, keikhlasan, setia dan tabah. Buat baik, punya sahaja, manis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Kalian mau lagi? Gigiku sakit. Aku rasa kami sudah makan banyak. Dan bukannya kau harus jemput Maud di stasiun kereta. Itu baru setengah rasanya dan kita harus pilih yang sempurna sebelum dia datang agar aku punya waktu untuk buat lebih banyak. Maud itu kan adikmu. Aku yakin dia pasti suka permen batumu. Dan aku yakin kau sudah membuat banyak. Dia cuma tinggal selama seminggu kan? Ini kan bukan cuma untuk Maud. Aku membuat permen untuk semua temanku. Itu bagian dari tradisi super spesial dan sangat penting yang hanya bisa dibagi oleh teman-teman terdekat dan terbaik. Kita akan buat kalung permen batu bersama, ya. Ini dimulai saat Maud dan aku masih kecil di pertanian batu. Dia mengajariku resep permen batu keluarga baik. Dia mengandung bahan rahasia, yaitu batu. Dan dia menunjukkan cara menyatukan semuanya menjadi kalung. Dan setelah selesai, kami selalu menjualnya. Maud dan aku berjualan kalung sejak aku pindah ke Ponyville. Itu adalah tanda bahwa kami akan selalu jadi teman. Oh, tradisi yang hebat. Tunggu dulu. Bahan rahasianya itu adalah batu? Iya, tapi ini batu spesial yang Maud temukan. Batu jenis apa itu? Maaf, aku tidak bisa bilang. Itu rahasia, kan? Karena Maud sedang mengambil gelar sarjana batu di ilmu perbatuan, ini kesempatan terakhir menjualnya dalam waktu yang lama. Aku tidak sabar memperkenalkan dia pada kalian. Aku tahu kalau sahabat terbaikku di Ponyville dan adik teman terbaikku akan jadi teman dekat. Kita bisa membuat kalung permen batu persahabatan bersama. Dia mengekspresikan dirinya sendiri lewat fashion sama seperti Rarity. Dan dia sangat pintar dan suka membaca seperti Twilight. Dan dia jujur dan suka hutan dan jago main game. Dan dia sangat luar biasa. Kedengarannya dia hebat. Tapi bukannya dia akan khawatir jika kau tidak ada di stasiun kereta saat dia tiba? Tentu saja. Wow, aku harus pergi sekarang. Semoga Maud punya nafsu makan yang besar. Aku belum bertemu siapapun yang tidak suka kue muffin apel buatan nenek. Oh, percuma saja. Aku tidak bisa menemukan apapun yang layak untuk dipakai. Aku tidak yakin dia akan memperhatikan apa yang dipakai semua poni. Jadi apa masalahnya? Masalahnya akan sangat sulit menunjukkan pada Maud kehadiran fashion yang kuat di Ponyville. Jika semua poni penyuka fashion di sini tidak bisa menjaga topinya jatuh. Aku rasa kita sedikit gugup karena kedatangan Maud. Dia adiknya Pinkie Pie. Dan tentu saja Pinkie ingin kita tampil yang terbaik. Bisa membuat kalung permen batu itu bersama-sama sangat penting baginya. Aku yakin semuanya akan berjalan baik. Kami datang! Mana Maud? Dia datang! Apa kau yakin? Dia tidak secepat aku. Aku minta Gami menemaninya agar dia tidak tersesat. Apakah dia bergerak?
Ini sedimen. Hah? Ini batu sedimen. Itu pengetahuan yang mengagumkan sekali. Kami senang kau bisa mampir sebelum perjalanan besarmu. Pinkie Pie sudah menceritakan banyak tentangmu. Aku Twilight, dan ini Applejack, Fluttershy, Rainbow Dust, dan Rarity. Kami sangat senang bertemu denganmu. Kita akan bersenang-senang. Pinkie Pie bilang pada aku, kau juga suka pada fashion ya? Aku suka mengekspresikan diriku lewat busana. Dan apa yang dikatakan oleh baju rok cantikmu itu, kawan? Dia tidak bisa bicara. Ini cuma baju. Iya, tentu saja. Tapi maksudku... Aduh, dia tidak mengerti apa maksudku. Perkenalkan, ini Winona. Dan itu Auloxius, Tank, Opal, dan Angel. Pinkie Pie bilang kau punya peliharaan juga. Dia ada dalam sakuku. Oh, kau punya hewan peliharaan saku seperti tikus kecil, atau bayi burung, atau kupu-kupu yang terlatih? Peliharaanku batu. Namanya adalah Boulder. Ini akan menjadi minggu terbaik, paling luar biasa dan menyenangkan. Aku tidak sabar melihat kita semua jadi sahabat. Maud, kau mau mencoba salah satu kue dadar apel buatan nenek yang terkenal itu? Bukan itu. Ini garing sekali. Maud, benar kuenya garing. Jadi, Pinkie Pie bilang kau suka permainan. Boulder dan aku kadang suka main namanya kamuflase. Semacam petak umpet, tapi lebih menegangkan. Oh, keren! Ketemu? Andai saja aku habiskan banyak waktu dengan Boulder, sebab aku punya kesulitan mengingat seperti apa rupa dia. Seperti mencari kerikil dalam tumpukan jerami. Lebih pasnya lagi dalam tumpukan kerikil. Kau tidak perlu membuatnya lebih sulit lagi. Aku menyerah. Ini mustahil. Ini akan menyakiti perasaan Maud kalau kita berhenti. Lagi pula, lihat Pinkie Pie bersenang-senang. Yang ini? Yang ini kan? Yang ini? Yang ini? Tunggu sebentar lagi ya. Baiklah. Oh, ayolah. Ketemu. Di mana dia? Dia sembunyi dalam sakuku. Oh, ayolah. Aku tidak bermaksud mengganggu, tapi kita harus bawa hewan-hewan itu pulang. Sekarang sudah sangat larut dan mereka sangat sibuk seharian. Maud dan aku sebaiknya segera pergi. Aku ingin dia mencicipi permen batu yang akan kita pakai buat kalung persahabatan. Ya. Dia sangat berbeda dari yang aku bayangkan. Kita habiskan seharian menggali tanah dan selama ini ternyata dia sembunyi dalam saku. Sisi baiknya, Boulder tampaknya sangat manis. Dia itu batu! Ayolah teman-teman, aku yakin Maud itu hanya gugup karena bertemu kita. Mungkin dia bertingkah sedikit aneh karena dia malu atau semacamnya. Itu benar. Pasti sangat menegangkan bertemu kita semua sekaligus. Apalagi kita semua kan teman dekat. Iya, benar. Mungkin kalau kita habiskan sedikit waktu berdua dengannya untuk berusaha mengenal dia, aku yakin kita akan bisa membuat kalung permen batu dengan cepat. Di mana kita mulai? Aku sudah memilih beberapa kain yang menurutku bagus. Pilih, ayo pilih. Tentu saja, jika kau tidak lihat apapun yang bicara padamu, aku akan dengan senang hati. Aku suka yang ini. Oh, astaga. Pinkie Pie tidak bilang kalau kau ini sangat lucu. Apa maksudmu? Oh, iya. Ini cuma, aku yakin itu handuk piring. Tapi itu cocok untuk corakmu. Aku yakin kau bisa pakai sihirku dan mengubahnya jadi sesuatu yang bagus sekali dan cocok. Rarity dan adikku bekerja sama untuk merancang sesuatu yang menakjubkan. Ini hari terbaik yang pernah ada. Mungkin aku bisa menjelaskan.
menjahit semua itu dan membuat sesuatu yang kau suka. Tidak, terima kasih. Satu saja cukup. Maut membuat shell yang keren, kan? Begitulah. Halo, Hemingway. Aku senang bertemu denganmu. Apa dia bilang? Dia bilang halo dan senang melihat kita juga. Andai aku bisa bahasa burung kolibri. Laba-laba ini cuma tinggal di Ponyville. Dan meski mereka tampak menyeramkan, tapi sebenarnya mereka itu manis dan bantu menjauhkan semua serangga. Aku sedang melihat batu. Oh. Terima kasih ya, Fluttershy. Mulailah berpikir tentang rasa apa yang kau mau untuk dimasukkan dalam kalung permen batu sahabatmu. Astaga, aku bahkan belum yakin kita sudah berteman. Maut itu benar-benar ketubuhku. Dia suka puisi. Aku punya banyak puisi. Apa kau pernah baca karya Quill dan Ink atau prosa berbunga? Aku lebih suka membaca puisiku sendiri. Aku ingin dengar sedikit. Kau sebongkah batu. Warnamu adalah abu-abu, seperti batu. Memang kau itu batu. Aku sudah menulis ribuan. Dia sangat produktif. Yang selanjutnya adalah tentang batu. Semuanya tentang batu. Batu. Semua ini batuku. Sedimen. Buat aku jadi sentimental. Lembut dan bulat. Tidur di tanah. Bayangan coklat dan abu-abu. Kau sudah selesai mengupas apel untuk sirup, Maud? Kurasa yang ini sudah. Oh, ya sudah. Caramu itu benar-benar menarik. Apa harus ku kupas lagi? Tidak, maksudku. Tidak usah. Aku yakin banyak apel di dalamnya. Boleh kami mencobanya? Tentu, kenapa tidak? Wow, ini sirup apel terenak yang pernah ku cicipi. Bagaimana menurutmu? Rasanya seperti apel. Jujur, sepertimu. Ternyata kita ini kembar. Yeah. Apa kau bisa kalahkan itu? Wow. Aku melemparnya. Kurasa aku menang kali ini, Maut. Aku kurang tertarik pada kemenangan. Bagus kalian semua di sini. Maut sedang pergi mencari batu, jadi ini waktu yang sempurna untuk kita siapkan semua yang kita butuhkan untuk buat kalung permen batu persahabatan. Ya, aku tidak yakin ini waktu yang baik untuk membuat kalung batu permen persahabatan. Kenapa tidak? Ya, sayang, kau tahu. Kau selalu berbagi ikatan ritual khusus dengan kami, tapi... Tapi apa? Yang sebenarnya, kita selalu berusaha keras untuk dekat dengan Maut. Tapi mungkin sebagai poni tidak cocok dengan yang lainnya. Iya. Tidak enak rasanya jika kita membuat sesuatu yang berarti kita ini berteman. Padahal sebenarnya tidak. Oke. Kalau ada pon yang buta aku akan di sini mencoba cari tahu apa yang harus dilakukan dengan permen batu 100 kilogram. Ya ampun. Aku merasa tidak enak. Mungkin kita seharusnya pura-pura berteman dengan Maut. Kalau kita tidak bilang pada Pinkie Pie bahwa kita belum menjadi teman dekat, aku rasa Maut pasti akan bilang. Mungkin, tapi siapa yang tahu? Pony itu adalah teka-teki yang terbungkus misteri dalam sebuah api. Maksudmu?
di dalam sebuah enigma? Bukan, maksudku belerang. Itu semacam batu. Hah, tanya aku tahu dari mana. Aku sudah melakukannya. Aku tahu yang bisa membuat semua poni tambah akrab. Sepertinya aku punya firasat buruk soal ini. Pinkie Pie, apa yang kau pikirkan? Kurasa aku tidak berpikir. Aku tahu betapa pentingnya jika teman-temanmu menjadi teman-temanku. Tapi kurasa itu tidak akan terjadi. Kurasa akan lebih baik jika aku kembali ke pertanian batu dan habiskan minggu di sana. Senang bertemu dengan kalian semua. Aku senang mengetahui Pinkie Pie punya banyak teman yang baik. Tapi kita tidak sempat buat kalung permen batu. Aku tidak percaya dia mempersingkat kunjungannya. Aku juga tidak percaya kita hampir kehilangan Pinkie Pie karena rintangan tersebut. Syukurlah Maud bisa menolongnya tepat waktu. Kalian lihat secepat apa Maud bergerak? Dan cara dia menghancurkan batu besar itu jadi debu. Bagaimana dia bisa melakukan itu ya? Pinkie Pie dalam masalah. Maud rela pindahkan gunung demi dia jika perlu. Itu dia. Aku rasa sekarang aku sudah menyadari apa kesamaan kita dengan Maud. Sesuatu yang sama berharganya dengan tradisi spesial dan sangat penting yang hanya bisa dibagi dengan teman terdekat dan teman spesial. Terima kasih sudah datang denganku. Aku tidak tahu sampai kapan aku akan pergi dalam perjalanan penelitian batu. Aku senang masih bisa habiskan waktu denganmu sebelum pergi. Aku juga. Maaf aku sudah beri terlalu banyak tekanan pada setiap poni. Aku cuma ingin teman-temanku untuk mengenal saudariku yang luar biasa. Pinkie Pie, maaf kami sudah menyakiti perasaanmu dengan tidak langsung berbaur dengan Maud. Dan Maud, maaf ya kami sudah membuatmu merasa bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Pinkie adalah dengan meninggalkan Ponyville. Iya benar. Kami sudah lihat betapa kau menyayangi Pinkie Pie. Itu bagus. Kebahagiaan Pinkie Pie sangat berarti bagi kami, sama sepertimu. Maaf kami tidak menyadari lebih awal. Tapi yang membuat kita sama adalah membuat ikatan spesial antara kita dan betapa sayangnya kita pada Pinkie Pie. Aku rasa itu kesamaan yang keren, kan? Bagaimana menurutmu, Mat? Tentu. Ada apa? Maaf, sayang. Kurasa kami mengira dia akan lebih senang hari ini. Aku bercanda, ya? Aku tidak pernah lihat dia sesenang itu selama hidupku.
Aku tidak tahu apa kau perhatikan, tapi aku tidak menunjukkan antusiasme pada sesuatu seperti yang dilakukan adikku. Kami sadar itu. Dan kami tidak keberatan dengan itu. Maud, kami ingin memberimu sesuatu untuk dibawa. Supaya kau ingat seluruh teman-temanmu dari Ponyville ini. Terima kasih. Usahakan jangan makan semua permen sebelum kau pergi. Apa semua itu kalung yang Pinky kirim padamu? Dan kau belum makan semuanya? Aku kurang suka permen. Tapi aku suka Pinky Pie.